Beginilah suasana kegiatan pendidikan deteksi hoax yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Sintang, IJS. Dengan menggandeng Hoax Crisis Center, HCC Kalimantan Barat, di Aula Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kabupaten Sintang Sabtu siang. Sekitar 40-an peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan perwakilan dari pelajar, mahasiswa, komunitas, humas Pemkab Sintang, dan instansi terkait lainnya, seperti dari kepolisian dan TNI. Ketua Ikatan Jurnalis Sintang, Heri Lingga, mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan ini dalam rangka mengedukasi masyarakat, khususnya para peserta terkait apa itu hoax. Heri Lingga berharap para peserta yang sudah ikut kegiatan ini juga dapat mengedukasi masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Sintang. Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat Sintang, khususnya yang mengikuti kegiatan pelatihan di sini. Masalahnya di Sintang saat ini penyebaran hoax sangat tinggi. Paling tidak dengan ada pelatihan seperti ini, peserta ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ke depannya. Karena kalau masyarakat itu kan taunya biasanya itu hanya menerima mentahnya tanpa menyaring apakah ini benar atau tidak. Sementara itu hadir mewakili Bupati Sintang Jarod Winarno, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan bahwa Pemkab Sintang mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan IJS. Menurut Kurniawan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menangkal hoax yang sudah menjadi musuh kita bersama. Ini adalah bentuk daripada kepedulian IJS untuk menangkal hoax. Hoax ini sudah menjadi musuh bersama kita. Hoax ini adalah kebohongan yang disengaja. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, hoax itu sudah sangat masif tersebar. Maka dengan adanya pendidikan yang dilakukan oleh IJS ini menjadi sebuah antisipasi yang cerdas bahwa orang akan mengetahui bahwa bagaimana hoax itu, bagaimana ciri-cirinya, karakternya, dan untuk kemudian bisa tidak terjebak menjadi korban hoax. Usai kegiatan pendidikan deteksi hoax akan dilanjutkan dengan kegiatan kampanye publik anti-hoax yang dilaksanakan di Jalan Pengera Muda atau Kopel Sintang. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.